Halo guys, balik lagi di YouTube channel ini. Ini nih hari ketiga. Hari ketiga itu agendanya ya, kita dari Bengkulu ke Mande. Jaraknya kurang lebih sama seperti kemarin, 500 kilo. Masih connect sama Arthur dan Hendra juga. Halo, halo. Oke. Hadir. Nah, mereka di depan. Saya biar 600 ya, ganteng banget ini. Ini teman-teman Bengkulu. Perfect Bengkulu namanya. Pada ikut join. Ada 4 motor kalau nggak salah. Tadi sempat panik ya keluar hotel, SD card error. Tapi kenapa, Jar? Gua format ulang dari GoPro, Pak. Jadi biar dia ngikut lagi. Oh. Selamat datang di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kita start jam 10. Sampai sana jam berapa ya? Kurang lebih malam, Pak. Kalau misalnya based on maps kan 13 jam ya, jam 11 malam. Ya semoga aja villanya bersahabat ya, kamar mandinya banyak. Bengkulu Mande. Tapi Mande harusnya suasananya enak sih, suasananya ya, buat nyantai ya. Ini sudah di Bengkulu Tengah ya, pinggiran lah. Udah mau lanjut ke jalan mana ya, nggak ngerti lah. Tapi info-info pas briefing tadi, jalurnya ya sama kayak kemarin. Gitu-gitu aja lah. Jalur lintas Sumatera Barat. Ini jalur lintas Sumatera ya, gitu-gitu aja lah. Kalau misalnya pace-nya bisa nahan 80 gini rame-rame semua sih enak banget, Pak. Bener. Sumpah. Gila kerikila, boy. Wah, enak banget nih. Gila nggak bawa 85. Keren banget. Gila, jalurnya cakep banget. Enak ya? Masih awal-awal, masih bilang dekat kota, jadi jalurnya enak, Pak. Iya. Ini habis ini langsung dibatik mental, Cel. Jadi kita udah ditinggiin-tinggi-tinggi nih, diterbangin tinggi-tinggi, dijatuhin langsung, Cok. Wah, sakit sih. Ah, gitu deh, udah dimepet. Nikung, Cel, nikung. Ya, nikung nih, depan nih. Cakep, Hendra, mengerti dia. Ayo dong, please. Gak dapet sih, bosnya gak masuk frame. Pace-nya enak banget nih, guys. 90, 80, 90. Tapi rata. Di depan juga kakinya turun terus, enak bener. Wih. Kaget gua. Si bos mepet banget sama Harold. Kerikilnya. Ada, lu paham gak sih kenapa gua kasih dia lewat? Patunya, Om Arif. Udah pagi udah sarapan riding, enak banget ya. Iya. Sumpah, beda banget sama kemarin. Ya lumayan lah ya, macu adrenalin buat semangat kita riding, bro. Yoi, bro. Ada ceritanya. Itu lebih kencang daripada kopi. Yoi. Foto dari kanan sih cakep, well. Jalanannya lintas Sumatera, bro. Kemana-mana keinget abang-abang itu, soalnya terketar paling umum yang terhijau. Iya. Pasir ya. Woi, bumpy, pelan. Jangan gas terlalu banyak. Ada. Nah, depannya sih, bos aja. Goyang-goyangin ban dulu deh, biar agak copot. Jalurnya asik banget ini, bro. Asik buat gua. Karena sama Hendra. Hendrawan Mabal Agung. panjang umur, sehat selalu. Amin ya Allah. Samping laut, kanan juga. Jadi laut. Mobil satu, hati-hati. Wah, enak kali di jalurnya, bos. Eh, bos. Aduh, bos. Udah nyeret standar dia. Hati-hati, bos area. Ini enak sih jalurnya. Jalur mana ini ya namanya? Truk hijau sama truk putih. Sumpah, ini asik banget jalurnya. Aman, well. Well, aman. Aman. Good. Boleh ngatur napas. Boleh. Harap-harapkan. Peka, gua peka. Nah,
Masya Allah. Apa mana pelan? Awas motor. Di mobil cuk, sampai salah sebut gua. Apa ini indah banget, nama jalurnya apa ya ini ya? Halo, lintas Sumatera, berat ya pokoknya. Ini jalan utama aja beneran. Ini jalan utama ke Mandeh Padang lewat sini dong? Iya, emang ini. Gue sudah bilang, yang ke Mandeh itu nanti mirip-mirip yang Astra CWD itu. Semangat sekali movie. Dia kan udah biasa, anak Lembang. Oh iya ya. Cepat. Bawa dua tak lagi ya kan? Ya mah kalau di tikungan malah lebih anteng lagi. Makanya foto dia yang bagus tikungan mulu anjing, Pi. Lurusan sampah anjing, gue katain, oh Pi, foto lurus jelek, Pi. Tikung aja udah. Arthur. Ntar gua beli landscape dulu, Cang. Background lo bagus, so. Kalau bisa dapat makan kanan, Cang. Yo, ilah. Oh, motor, ya. Gua harus fokus, Pak. Ngeri depannya. Masa. Ntar lo. Satu, Innova. Habis Avanza, nih. Sip. No info. Blind spot. Masa. Gua balap ya? Iya, balap ya. Gak enak sampai belakang. Masih lewat dulu, Dra. Dra, gua lewat dulu, Dra. Gak apa-apa, dapet kok. Oh. Jauh. Wah, keren nih background-nya padahal. Aman. Sumpah ini jalurnya asik banget. Mirip CWD ya? Iya, parah. Ah, es kelapa cuy. Pas, korong cok. Tidak. Ih, si Mupi. Makan Mupian. Mau, well. Mau, Dur. Mau. Sip. Mau dong. Mau. Mau dong. Keburu. Nikmat banget Pak tadi kayaknya. Kita istirahat setelah riding kurang lebih 140 kilo. Sekitar 2 jam perjalanan. View-nya asik banget nih, sampingnya laut langsung. Ada foto bonek di sini sebelah kiri. Seperti biasa Arthur Prot. Ini jam 1 siang. Hari ini pace-nya cakep banget. Kita semua nempel, enggak ada yang pisah-pisah kayak kemarin. Riding-nya juga enak. 80-90 tapi nempel terus sama-sama. Jadi nyampe juga sama-sama. Istirahatnya enggak ada yang lama, enggak ada yang sebentar gitu. Cakep banget hari ini pokoknya. Enak banget. Gimana? Miras. Aman, Pak? Pol, ini enak banget sih hari ini. Kita udah mikir kemarin capek banget ya rasanya. Kirain hari ini bakal lebih caket. Capek ya? Ternyata lebih enak ridingnya, iya. Jalannya enak juga. Iya, jalannya, riding mode-nya, pace-nya enak banget. Makanya semoga sampai Mandeh kita selalu sama-sama bareng. Oke, pokoknya ikuti terus videonya ya. Thank you.
Oke, okay, kita lanjut jalan. Sudah connect lagi dengan Arthur dan Hendra di depan sini. Panasnya sih. Cuaca hari ini sih pol banget ya. Allah, mending trik. Cerah banget hari ini. Mending trik daripada you know who. Iya. Jangan disebut. Eh, depan Hendra, enakan di depan, Dek. Depan, Dek. Semua sudah aku lakukan, minusnya satu, ngelap visor, Njair. Aduh, pada tukar-tukar motor, gue pusing nyortir. Ya, based on helm, Pak. Iya. Mau nggak mau. Harus dibuka fotonya, Pak, kalau ini, Pak. Harus lu zoom ya, repotnya ya. Iya. Saha itu movie ya? Enak banget musiknya. Gak kayak aftermarket. Sudah nempel barisan lagi. Yang belakang nempel gak, Wel? Ah, jauh. Di Hendra. Ayo, Hendra. Lupa ngelap visor. Gue tadi udah ngecek maps ini. Kita arah masuk lagi dulu. Ntar baru ke pesisir pantai lagi. Oke. Berapa jauh lagi, Pak? Gue gak ngecek sampai sananya. Gue cuma zoom out map aja. Gue lihat terus aja. Woy, truk hijau banyak banget nih, Boy. Woy, paguyuban. Gile. Gunung pantai, gunung pantai. Jalanan mulus. Lah, gua masih pau mulu, Bos. Masih pau enggak mau ini. Nah, baru dia nyambar dibilang langsung nyalip noh. Foten gua. Well, foten. Foten jembatan noh. Agak jarak. Oke, oke. Ini kan? Pas iya, kan? Iya. Kalau dia. Wet. Keren, bokeh banget. Kayak foto emosi ini yang lembek. Keren banget, keren banget, keren banget. Ini pasti foto lu, Wel. Eh, gua sebelah kiri dong. Suruh Hendra ambil kanan. Wih, cet. Bupi, ngapain? Aduh, gua pengen banget dapetin. Ah, rombongannya bisa. Pengen dapetin, pengen banget dapetin banyak gitu. Rombong. Ya, gak deketan, ya. Hehehe, si bos. Si bos tau lu kalau lawan 5. Apa? Tiba-tiba tahu gue pakai 85. Ah, masya Allah, ini keren banget, bro. Ini pohon sawit ya? Iya. Kayak pohon kelapa ya bentukan atasnya ya? Oh banget nih, kayak foto-foto GP, cok. Depan gue bokeh banget. Cek lu kalau bisa depan gue, cek. Ini, Pak. Pak, rame banget, Pak. Depan, Pak. Cakep nih, Pak. Makanya, tapi kurang dapat angle-nya. Ini, no. Oh, gue untuk nikung kanan. Ini pas belokan nih. Ya, ada. Tunggu, Pak. Oh, bener, lu di sini gak apa-apa. Kalau terlalu kanan, gua nahan nih biar barisan dapat. Nih, Wel, depan belokan, Wel. Ambil dari kiri. Mau ngapain sih? Nih. Ada motor. No. Ding. Oh, apa. Gua ambil yang dapatnya. Kalau dapat kita ke depan banget aja, nyelip. Dapatnya aja enggak apa-apa. Aman kan? Entar dulu, ada motor. Blind spot mobil, Pak. Cuma nih jalurnya lebih asik, Pak. Ya bro, kemarin ya. Iya. Ini mah enjoy banget. Parah. Enggak ada perkampungan lagi. Parah. Parah sih. Ini keren banget foto si bos. Depannya barisan gitu dia di belakang. Wah. Kepala lu pasti udah kebayang sih kalau yang bokeh gimana ini. Iya. Tau banget. Aduh. Oke. 260 kilo lagi. Nah, jangan dihitungin. Makin jauh rasanya. 2 jam aja lah. 2, 3 jam, 3, 4 jam lah. 4 jam lah ini, Pak. Iya. Nah, kalau kita jalan terus kayak kemarin mah bisa. Kemarin kita 15.200, cok. Kita kemarin 15.200 ya, Pak, sore itu, Pak? Iya, 15.200. Buset. Makanya kerasa banget, kan. Ini percepek berhenti sih lumayan enak ya. Gak ada. Cepek 35 lah, setengahnya lah. Ah, cepek 50 lah. 200 deh, per 200 ya gimana berhenti aja, oke kan? Per 200, boleh. Boleh. 200 nanggung. Mending pas nyampe dah. Iya, cuma 70 kilo. Memang benernya begitu, Dekah. Mereka bertigas terus. Siap, Bapak Arthur. Mantap. Pantat gua udah mau habis padahal. Oh, cakep banget, guys. Sampingnya laut loh. Tadi gua mau fotoin bos aja. Ikutan diri anjing belakang lu. Aduh. Ah.
kamu mau foto untuk kita Wira. Amandra. Kaget gua. Itu dia ngampek ego, mana fotoin gua bang. Apa sih masih ke limit gitu, gak mungkin kan? Well, gue mau lepas tangan, Well. Fotoin dong. Sini, Well, sini, Well. Iya. Sampingnya lo bisa. Harusnya ada. Bos, foto berdua, gue mau foto bos. Si bos. Anjing. Apa sih depan ada lagi maksudnya? Ayo, gue mau foto berdua sama dia. Ini belakang. Pas arah langsung. Ayo, Well. Ya udah, bos. Biar mau berapa Oke. Kita sudah sampai di Muko-Muko. Muko-Muko tuh kota kali ya. Kota sih harusnya kayak gini. Itu kalau lu videoin keren banget tuh pakai ngevlog. Iya. Terus dia tuh giliran membahayakan tuh di PD, giliran dikas ya malah. Iya, giliran aja kayak kenapa lu enggak masuk? Iya. Enggak berani gua. Samping kiri tadi apa namanya, Well? Bandara. Terminal lagi, stasiun lagi. Lu tau gak sih, di stasiun Jakarta kan ada kedatangan gitu kan, pelangnya kan? Iya. Nah tadi pelangnya mirip KAI, Pak. Enggak. Orang tuh ngelihat rel, ada kereta. Kalau kereta tuh rame gitu. Ini ada lapangan gitu, gede, kosong. Wah, berarti kan udah lewatin jalan lurus itu udah bener dah, udah 3/4 jalan. Iya, kata papanya benar tadi ya? Pantes kata dia, wah aja orang jalan itu mah dilibasnya cepet banget. Bumpy. Awas, motor nyebrang. Oh ini pohon apa nih? Pohon palem gak sih? Kelapa ini. Palem. Palem gak sih? Palem. Sawit. Entahlah. Itulah. Parah, sempit banget disini jalanannya. Apa kita tanya dulu ke warga sekitar? Boleh. Kita bisa lihat rumah gadang, boy, masjidnya. Masya Allah, kita sudah di Padang, guys. Padang, guys. Wuh. Sampai Padang, loh. Ini kurang. Ntar gue hitung dulu ya. 100 kilo. 90 kilo lagi lah. Ya 90 kilo lagi nyampe Mande, tempat villa kita nginap. Seperti biasa, kita hanya tinggal berdua karena tadi ketinggalan sama rombongan yang depan, Wira, Bos Arya sama Om Rifki di depan. Gua berdua sama Arthur sama Hendra di bagian tengah. Belakang kayaknya rombongannya Harald, Miras, Om Arif sama Jody. Belakangnya lagi Om Kun, belakang lagi Ipau sama Movie. Let's go. Ini belum connect lagi kayaknya sama Arthur. Coba gue panggil dia ya. Kalau based on maps, puncak Mande ke Padang itu sekitar 20 kiloan lah. Cuma besok kita mau ke Bukit Tinggi dulu, Elok 9. Kalau jalanan yang viral itu di Padang juga bukan sih, Wal? Iya. Yang nanjaknya susah banget. Tapi kita nggak lewat situ. Oh, nggak lewat. Yeah. Yang orang nyangkut mulu. Iya. Iya. Oh, nggak lewat. Iya, nggak lewat situ. Sunsetnya. Kita paling depan. Tapi Kunco sama kita jauh, Well? Jauh. Oh. Sama Kunco aja jauh. Oh. Terlihat ya di grup live vlognya. Gila sunsetnya. Sunset di Padang, bos. Masih. Wee. Saya
Gila, dari kiri bos, mau ke kanan bos. Mau ke kanan, gak ada. Siap, siap, siap. Alasannya udah masang sen. Oh, kiri laut ternyata. Iya. Widih, sunsetnya bagus bener lagi. Awas, dra, lihat depan, dra. Lu ngomong handle, gue yang kaget, gue langsung mencet rem. Nyalip apa enggak nih? Masih jauh, masih depan. Oh, masih depan, oke. Okay. Abis rotok ini baru kita ambil kiri. Ambil kanan dia, Pak. Ambil kanan dia. Tungguin. Low battery. Nah, ini nih. Kira bisa aja. Motor lu depan sini, merah tadi juga masih ada. Kita makan malam. Cafe Yuniang. Manjir. Sore sekarang jam 6. Makan dulu. Gimana masih Pau? Tehnya enak gak? Alhamdulillah. Jadi ini katanya Mas Digi. Lu kenapa tahu Mas? Karena lu orang Padang? Pas ke Pontianak ada. Pas Pontianak ada, jadi tadi kan kita ngiranya ini teh ya? Ternyata ini buat cuci tangan guys. Nah, cuci tangan gitu. Nah, kayak gitu. Terus kira Mas Ipau kan ini anget ya? Minum sama dia. Gak apa-apa, air zam-zam ya, Mas. Kita gas dari sini, lanjut lagi. Kalau dicek based on maps, 84 kilo lagi guys. 84 kilo itu di maps sih 2 jam ya, kita gak tahu deh. Ini kita jam 7.50 lah di sini. Kita lihat ya nyampe jam berapa ya. Oh, lihat nih. Semua ngumpul di sini, dari tadi misa ngumpul di sini semua. Alhamdulillah. Jangan lupa isi bensin, bilang Wira ya. Langsung. Kalau ada pom bensin dia. Disuruh sama bos, Pak. Isi gak bensin, Wir, jangan lupa. Aman deh, aman. Jepol. Aduh, gua pakai dark nih. Bismillah, bismillah, bismillah. Semoga semua aman, amin. Terang banget, Pak. Gila guys, ini benar-benar gelap, Bro. Enggak ada lampu sama sekali, Wil, ya. Iya, enggak ada. Cuma lampu warga aja. Iya. Lampu mobil. Kita masuk ke bisa dibilang hutan kali ya. Oh, langsung keluar lagi saya. Di depan udah ada pemukiman. Oh, udah ada kehidupan lagi di sini. Oh, tapi depannya gelap lagi, Pak. Oh, ini kafe doang, Pak. Warpat. Iya, warpat. Warpat. Ini puncak pas nih. Aduh, berliku-liku. Hati-hati depan berliku-liku. Alhamdulillah, aspalnya baru sih, Pak. Semoga aja kayak gini terus. Kanan kiri jalannya enggak kelihatan. Wah, gila enggak kelihatan, coy. Wira masuk. Hati-hati. Kosong sih, kosong enggak, Bel? Kosong. Kosong melompong. Hati-hati kanan kirinya. Itu kanan kirinya langsung drop gitu soalnya. Aspal baru kan. Kiri, lumayan tajam. Iya, aspal baru ya habis. Nah, mendingan lah ada ininya, Pak, markanya, Pak. Iya, ada marka reflektornya. Yuk, hati-hati. Kiri tipis. Kanan tipis. Pak, informasi lah, ada orang aja di kanan kiri, gak usah bedain. Maaf, teler, Pak, kanan tajam, ini lumayan kanan. Tapi kelihatan kok, lampunya aman. Jauh gak sih itu? Dapat, ada mobil jauh banget. Masuk semua kan? Harusnya masuk semua. Bisa. Kalau gua sama, lu masuk semua tuh kita bertiga. Iya. Oh, masuk. Yang penting lu bertiga aja. Jangan ngecek semua, maksudnya jangan ngecek spion dong. Enggak. Fokus depan aja. Itulah kenapa gunanya gak perlu ada spion, Pak. Iya cuy, kadang-kadang membahaya juga. Nyari pembenaran. Bang.